guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Formosa Vlog guys. Dan kali ini kami berada di pasar bunga ya guys. Ini tempatnya ada di Kaohsiung bagian Fungsan. Lumayan dekat dengan tempatku guys. Dan pasar ini ramainya itu di hari Sabtu sama Minggu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke sini, nanti alamatnya saya sertakan di deskripsi ya guys. Dan di sini tuh komplit guys. Mereka tuh ada yang menjual bibit dari bunga-bunga yang ada di sini dan semacam buah-buahan juga ada. Semuanya komplit, mau sayur-sayuran apa pokoknya sejenis tumbuhan guys, itu ada di sini semua, serta pupuknya juga ada. Jadi di sini tuh mau kalau mau beli tumbuhan tuh komplit di sini. Terus ada yang mau membeli ikan buat hiasan di kolam atau di akuarium juga ada di sini guys, komplit. Pokoknya kalau mau jalan-jalan ke sini tuh seneng banget guys, lihat perikanan, lihat tumbuh-tumbuhan tuh kayaknya seger banget gitu di pikiran ya guys, bikin fresh. Kalau mau refreshing kesini aja guys, nggak harus beli, boleh lihat-lihat kok guys. Oke guys, simak terus video selanjutnya ya guys, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, and comment. Oke guys, ditunggu ya. Terima kasih. Di sini juga ada permainan buat anak-anak. Andaikan kalian membawa anaknya, bisa main ke sini juga. Dan tersedia juga kuliner Taiwan guys. Ada gorengan, ada mie, kayak gitu dong guys. Tahu kan Taiwan makanannya kayak gitu-gitu itu loh guys. Nah kebetulan juga hari ini itu hari ibu guys, jadi para pasangan bapak ibu tuh banyak yang kesini pada beli bunga-bunga gitu loh guys. Happy Mother's Day. Udah di sini mu cincai kuai lo kayak gitu guys ucapannya. Nah kalau ini bunga teratai guys, udah pada kuncup ya, mau berbunga nih guys. Nah di sini bunganya komplit guys. Kalau mau beli bunga kesini aja guys, dan bunga di sini tuh murah-murah loh guys. Nah ini bunganya lucu banget, bunga sepatu ya kalau di Indonesia. Pokoknya komplit lah guys di sini, bikin fresh di pikiran kan. Macam-macam kayak gitu 120 guys, murah juga ya. Bunganya warna-warni. Nah, yang di sini bagian perhijauan ya, guys. Tumbuhan yang warnanya hijau-hijau. Dan ini di dalamnya ada ikan loh, guys. Ini ikannya banyak banget. Ini bunga teratai atau bunga apa ya, guys? Bunga yang ditaruh di air. Gitu, guys. Nah, di sini tuh komplit, dan komplit banget guys. Bunganya warna-warni keren banget. Nah kalau yang ini udah habis stoknya ya guys, nggak ada yang lain ini yang merah-merah. Nah kalau ini ada bibit pepaya guys. Kalau di rumah tinggal nabur ya guys di ladang kita. ini ada apa ya guys, yang aromanya wangi-wangi itu apa ya, lupa aku. Nah, semua hijau-hijau guys, seger kan guys lihatnya, seneng banget. Nah di bagian sini tuh peranggerekan guys, ini anggreknya warna-warni, semua jenis anggrek ada guys, dan warnanya semua warna juga ada. Pokoknya nggak bosan guys, 100 kali kesini pun nggak bosan kalian. Kayak gini, lihat kayak gini, aku juga seneng banget guys kalau sore sengaja jalan-jalan ke sini guys, lihat-lihat gitu. Dan ini anggreknya indah banget guys. Kalau di rumah anggrek mahal banget ya, kalau di sini nggak begitu lah. Keren banget. Ada yang kuning, warnanya bagus-bagus kan guys, semua warna ada. Di setiap toko kayaknya menjual anggrek deh kayak gitu. Pokoknya ada anggreknya semua setiap toko. Dan kita kesini juga guys. Ya itu kalau di Indonesia bunga apa ya? Keladi atau bunga apa ya? Ada bunga janda bolong juga ada guys, pokoknya komplit loh guys, itu keren banget ya. Warna anggreknya itu loh kok bisa warna-warni gitu ya guys ya, kalau di Indonesia nyarinya susah guys, kalau di sini komplit belinya. Andai kan boleh dibawa pulang aku mau beli guys, sayang kan nggak boleh kan, tumbuh-tumbuhan, daging-dagingan kayak gitu nggak boleh, buah-buahan apalagi tuh mencolok kayak gitu ya, nah mungkin boleh, jelas nggak boleh lah. Ini heboh banget di toko ini guys, semuanya anggrek tertata rapi warna-warni, seneng banget lihatnya ya guys ya, pecinta anggrek pokoknya nggak bosen lihatin. Bisa bagus kayak gitu ya guys, anehnya kita kalau beli pasti mati guys, tapi kalau di tempatnya kayak gini kok subur-subur bagus-bagus. Mereka punya resep rahasia atau gimana ya guys, bikin penasaran ya guys ya. Kalau di rumah itu cepet mati guys, aku kalau beli kemarin beli cabai itu, cabai-cabean yang kecil itu juga selang berapa hari gitu mati guys, buang-buang uang loh, tapi seneng guys. Nah ini anggreknya lucu-lucu guys, gemes banget, perempuan. Nah ini bunga tuh cantik banget guys, nggak tahu tapi ini bunga apa guys, bunganya tuh bagus banget loh guys, ini bunga asli ini, bukan yang karet atau plastik itu bukan ya guys, ini asli, ini kan asli, ini bagus banget loh, ini kayak apa ya. Nah di sini tuh ada yang jualan buat ditaruh di kolam depan rumah kayak gitu loh guys, buat hiasan di dalam rumah gitu juga bagus tuh, bagus guys, tapi mahal loh guys, ini mahal guys ini, soalnya bebatuan itu apa ya, batu alam atau apa ya nggak tahu lah, pokoknya itulah guys. Nah di sini yang kecil-kecil guys. Nah, tuh buatin itu guys, tuh buatin. Siapa yang nggak tahu buatin? Tuh buatin yang namanya buatin tuh manis. Nah ini percabean, cabe-cabean warna-warni kan guys. Terus jenisnya banyak macam guys. Ada yang bulat, ada yang panjang. Lucu-lucu. Ini pedes enggaknya, enggak tahu, enggak pedes kayaknya, buat hiasan loh guys. Tuh kayak gitu guys. Itu cabai loh guys. Tuh cabai kecil-kecil guys, kayak apa ya, buat ciplukan guys ya, tahu nggak? Nah nih cabai nih, cabai gemes banget lihat cabai. Cabai nih, percabean nih, gemes kan guys lihat cabai kan, pengen bawa tahu kayaknya guys kalau lihat cabai tuh. Pokoknya nggak bosen guys kesini guys. Kayak gitu, bunga kayak gitu kalau dikumpulin jadi satu tuh bagus ya guys ya. Jadi kalau mau beli tuh beli yang sekalian banyak gitu guys. Jadi dikumpulin satu-satu, warna merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning kayak gitu loh guys. Jadi berkelompok-kelompok guys, biar enggak bertengkar. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini, dan next time kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.